Terima kasih Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Apa kabar Kak Yuda? Alhamdulillah baik, Kak Rafika. Gimana di sana? Alhamdulillah sehat juga di sini. Oh ya, ini Kak Yuda, ini saya sama Pak Win ini mengadakan telewicara ya sebenarnya ya Kak Yuda. Ini untuk motivasi buat adik-adik kita. Jadi di MTSN 1 ini akan diadakan pengenalan lingkungan sekolah, tapi secara daring. Nah ini untuk memotivasi mereka agar mereka bersemangat kembali. Walaupun daring kita harus tetap semangat untuk belajar. Itu sebenarnya tujuan utamanya. Di sini juga jadi minta ininya ya Kak Yuda, waktunya sebentar aja untuk dapat kita sharing. Nanti akan ditayangkan pada saat kegiatan kesiswaan kita. Ini Kak Yuda, ada beberapa hal nanti yang akan saya tanyakan kepada Kak Yuda sebagai bintang tamunya untuk saat ini. Ya, yang pertama ini yang jelas pasti nama lengkap Kak Yuda, biar mereka lihat sendiri. Ya, namanya Yuda Satria. Ada di sebelah kanan dada nah, saya. Di zoom, Pak Win, tolong di zoom ini namanya Kak Yuda. Ya, silakan Kak Yuda. Satria, Yuda War. Satria is soldier. Ya, Kak Yuda, ini adik-adiknya biar tahu nih, Kak Yuda ini angkatan tahun berapa di MTs kemarin? Saya 96-99, lulusan 99, Kak Rafika. 99, oke, sip. Setelah lulus dari MTsN 1, Kak Yuda ini melanjutkan kemana, Kak? Tolong ceritakan sedikit, agak panjang dulu, apa-apa deh. Okay. Jadi, lepas dari MTs itu sebenarnya punya cita-cita untuk bisa melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri ataupun mau melanjutkan ke pondok pesantren. Namun mungkin Allah punya rencana lain sehingga saat itu saya diberi masukan oleh orang tua agar bisa ke SMK supaya apa? Supaya memiliki pengalaman kerja nyata, dalam artian setelah lulus sudah memiliki keahlian dalam hal ini di bidang otomotif. Saya STM SMK Negeri 2 Bandar Lampung, bidang otomotif, jurusan otomotif sampai dengan lulus. Nah, sehingga untuk jenjang pendidikan agamanya, ya saya hanya mengikuti pengajian-pengajian ataupun ada seperti kegiatan-kegiatan pengajian ataupun pondok pesantren kilat, itu hanya mengikuti itu saja. Nah, namun karena basic di Madrasah Tsanawiyah secara pondasi agama sudah kuat, kemudian saya juga aktif berorganisasi saat sejak mulai di madrasah sampai akhirnya di STM pun saya melanjutkan kepramukaan dan berorganisasi di TM pun sama, tapi memang basicnya ada di MTs, sudah dibina sejak dari MTs sudah ada basic tersebut. Terima kasih. Wah, ternyata dari kepramukaan juga ya, Kak. Kak Yuda. Alhamdulillah. Bangganya dengan alumni Pramuka MTs 1. Sudah ada yang berhasil. Terus pertanyaan selanjutnya, Kak Yuda. Iya. Menggali lebih banyak nih, Kak Yuda. Gak apa-apa ya? Siap untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri. Tempat saya dilahirkan juga ya, apapun saya siap. Ini Kak Yuda, pertanyaannya kenangan nih.
apa saja yang dirasakan berkesan oleh Kak Yuda ketika menjadi siswa di MTsN Negeri 1? Yang jelas sangat-sangat banyak pengalaman yang didapat di madrasah MTsN Negeri 1. Di situ memang kita banyak kenal teman-teman dari berbagai daerah, kemudian dari berbagai tempat, bahkan ada yang jauh-jauh, yang sekolah kelas khusus itu ya, kelas khusus itu kan banyak yang dari jauh-jauh itu. Itu kita bisa berinteraksi, bisa ketemu. Kemudian di dalam madrasah sendiri, banyak organisasi yang bisa diikuti, seperti kepramukaan, kemudian kegiatan OSIS, kemudian kegiatan Palang Merah, itu ada banyak organisasi yang di sana. Itu kita bisa menggali potensi diri kita ke arah mana, itu kita bisa mengikuti. Ya, dari banyak organisasi itu, saya tertarik di Pramuka, karena di Pramuka ini penerapan disiplinnya, kemudian ketangkasannya, di situ saya entah mungkin kalau saat itu berpikir mungkin naluri adventure ya. Suka berpetualang, jadi pengen sedikit punya petualangan. Jadi saya maksudnya di Pramuka, dan alhamdulillah dari Pramuka menjadikan saya memiliki basic secara kemandirian, basic secara kedisiplinan, yang akhirnya sampai dengan sekarang saya bisa menjadi TNI juga berkat saya mengikuti organisasi kepramukaan di MTsN 1 Bandar Lampung. Seperti itu Kak Rafika. Oh iya, sip. Terima kasih Kak. Masih ada pertanyaannya nih Kak. Mohon ini share-nya. Kiat-kiat dari Kak Yuda nih untuk adik-adik MTs 1 Bandar Lampung supaya bisa sukses di kemudian harinya. Oke, yang jelas mudah-mudahan insya Allah kalau dengan kita belajar dengan giat, kemudian kita mengikuti apa yang diinstruksikan oleh guru-guru kita, menghormati guru kita, tidak merasa bahwasannya guru itu, ya memang guru adalah siapa orang tua kita selain di rumah, artinya di sekolah itu orang tua kita adalah guru. Apabila kita benar-benar mematuhi guru kita, insya Allah kita akan bisa sukses. Namun kesuksesan ini berbeda-beda, setiap murid di MTsN itu juga pasti di sana ada calon-calon dokter, di dalam sana ada calon-calon guru, calon-calon ustadz, ustazah, calon-calon TNI, calon-calon pemerintahan mungkin. Di sana semuanya ada. Namun kakak tidak bisa memberikan gambaran ke yang lain. Kakak hanya bisa memberikan gambaran bagaimana sih kiat supaya bisa menggapai keinginan cita-cita jika ingin menjadi militer. Yang jelas, silakan mengikuti organisasi yang ada di MTsN. Mau dia kalau ada paskibranya silakan, pramuka khususnya bisa, karena hampir 11-12 ini dengan militer. Kemudian mau ngikutin organisasi apapun silakan, tetapi memang harus memiliki satu bidang organisasi yang diikuti, karena ini akan menjadi bekal kita di kemudian hari. Nah, di pramuka sendiri memang sangat cocok untuk di kemiliteran, karena secara fisik juga dituntut harus prima, secara kemampuan juga harus cekatan, kemudian kita juga memang dituntut disiplin yang kuat, dan yang terlebih lagi kita memang banyak jalan seperti hiking, kemudian long march, jalan jauh, naik gunung, dan sebagainya, itu sangat-sangat menjadi basic jika mau masuk militer. Kalau kita mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, ya tidak terasa setelah masuk militer, oh untung saya dulu masuk pramuka karena ada long march, ada naik gunung, ada camping, mendirikan tenda, survival, bahkan sampai peta kompas saya pelajari. Jadi di militer saya sudah terbiasa dengan hal itu, karena waktu di pramuka saya juga aktif dengan hal-hal seperti itu untuk di karir militer. Namun
catatannya jika ingin bergabung di militer, memang yang paling utama adalah secara fisik. Fisik kita harus sehat. Kemudian kesempatan kita juga harus baik. Di samping itu juga psikologi kita juga mendukung. Poinnya antara tiga itu, kesehatan kita, kesempatan kita, sama psikologi kita harus baik. Jika tiga-tiganya baik, insya Allah ke jalur militer itu pasti bisa. Seperti itu, Kak Rafika. Amin. Waduh, banyak banget ya, Kak. Oh ya, ini agak keluar dari jalur nih sedikit nih, Kak. Saya tadi menyimak yang penjelasan dari Kak Yuda. Itu sebenarnya Kak Yuda, mau jadi TNI itu memang cita-cita atau baru ada setelah ikut kegiatan waktu di MTS? Setelah ada atau setelah lulus dari MTS? Itu biasanya kan anak-anak punya nih, cita-cita mau jadi apa? Jadi dokter, jadi ini. Apakah Yuda dulu itu memang cita-citanya menjadi TNI atau tidak? Apa karena baru terbuka karena setelah ikut kegiatan? Memang dinamikanya memang sangat kuat ya, Kak ya. Jadi saya pun sampai dengan sekarang masih kadang-kadang bertanya, kok bisa ya saya jadi tentara ya gitu kan. Memang tidak, kalau dalam cerita riwayat lah, cerita riwayat memang ada keinginan tersebut. Memang dari nama aja sudah ada cita-cita orang tua ya. Jadi Yuda Satria ini memang mengarah ke militer-militer nih. Jadi orang tua itu seperti menginginkan saya menjadi seorang militer. Nah, di samping itu pula saya yang mungkin lebih suka ke arah kerohanian ya. Jadi saya memilih sekolah untuk di madrasah supaya ilmu agama Islam saya juga mungkin cukup untuk masa depan saya, untuk kehidupan saya di kemudian hari, pembekalannya. Setelah itu saya ikut pramuka ya, karena memang itu organisasi yang mungkin menurut saya cocok dengan karakter saya. Sampai dengan akhirnya saya lepas dari madrasah, saya ke STM. Ini memang ada histori yang menarik di sini. Saya memang ditinggal oleh orang tua saat itu ya, Kak ya. Saya lulus STM, orang tua saya meninggal, almarhum ayah saya. Jadi saya belum menerima ijazah STM itu, tapi saya sudah ditinggal orang tua. Jadi ini menjadi motivasi saya lebih tinggi lagi karena saya harus membantu ibu saya dalam hal ini. Adik-adik saya juga kebetulan masih pada kecil-kecil, masih pada sekolah. Jadi ini yang memotivasi saya untuk bagaimana saya harus bisa menjadi orang untuk menjadi tumpuan keluarga. Nah, alhasil ada seorang security saya waktu kerja di toko, itu dia memberikan koran tulisannya pendaftaran TNI, langsung disampaikan, Yuda, kamu kan aktif pramuka, kamu pasti bisa kamu jadi tentara, ini kamu daftar tentara. Nah, ini riwayatnya nih, Kak, dari selembar koran bertuliskan pendaftaran TNI dan disampaikan, kamu kan aktif pramuka, kamu setiap sore jam 2:30 kamu kabur dari toko, kamu berangkat ke MTS ngelatih adik-adikmu pramuka. Nah, kamu cobalah daftar pramuka tentara. Ini historinya saya kenal jadi tentara itu. Alhamdulillah. Niat saya yang tulus dengan doa saya yang kuat dan berharap saya bisa membantu orang tua saya melanjutkan tanggung jawab sebagai ya bisa dikatakan di tulang punggung keluarga. Akhirnya saya bisa mencapai cita-cita itu, Kak. Oh iya. Historinya. Ya, Kak Yuda, ini ada pertanyaan Kak Win, connect nggak? Ya, sebentar ya, kita tunggu lagi. Ya, bisa terhubung kembali dengan Kak Yuda. Kak Yuda, kedengeran nggak suara saya? Masuk. Oh ya, ada satu pertanyaan terakhir nih, Kak Yuda. Kegiatan kakak yang sekarang. Jadi kegiatannya apa saja? Boleh dilihat nggak tuh latar belakangnya itu Kak Yuda ada di mana tuh sekarang? Oh iya. Nah, itu dia. Ada di kantor ya. Ini ada guru saya juga kebetulan Kak Win ini.
waktu ngajarin saya komputer Windows. Pak Win, berarti saya juga belajar komputer Pak Win. Di... Oh iya. Dulu kan belajar Windows-nya maka Win itu kalau ingat sih. Kalau saya masih ingat. Kemudian di belakang juga ada apa namanya? Ini kantor saya ada beberapa tempat buku-buku dan lain sebagainya seperti itu. Ini kebetulan lagi dinas, jadi masih standby di kantor. Seperti itu, Kak. Lagi di kantor ya. Ini, Kak. Terima kasih. Selain di lapangan, selain di lapangan, saya tetap menguasai. Ya. Terima kasih sudah bergabung dan mau diganggu ini, Kak. Ya? Oh ya. Terima kasih banyak nih Kak Yuda sudah mau berbagi pengalaman. Mudah-mudahan nanti adik-adiknya ya ini ada yang termotivasi untuk menjadi seperti Kak Yuda. Siap. Ya, ikut kegiatan ya. Dan masuk menjadi anggota TNI. Ya, ditunggu di pangkalan nih Kak Yuda. Kapan bisa ke pangkalan kembali? Insya Allah kalau ada waktu nanti akan mampir ke pangkalan. Bisa jumpa sama adik-adik juga di sana, para alumni-alumni di sana. Yang jelas Untuk tugas ya, Kawin, diomong sekarang langsung. Untuk tugas siswa baru yang kelas 7 pada materi ini membuat ringkasan kecil mengenai biodata dan dari Kak Yuda Satria sebagai alumni yang berprestasi dari MTSN 1 Bandar Lampung. Sudah. Apa lagi? Hah? Kak Yuda. Halo? Masih terhubung nggak Pak Win dan Kak Yuda? Masuk. Kak Yuda. Kak Yuda, masuk. Ini ada satu lagi yang terlupa, ini mohon datanya Kak Yuda sekarang tugasnya di mana? Kalau tadi udah ngelihat kantornya Kak Yuda, sekarang minta nih apa namanya Kak Yuda ini bertugas di mana sekarang? Ya, untuk Kak saat ini berada di Bogor. Di Bogor, Kakak di Paskas Angkatan Udara. Paskas Angkatan Udara. Ya, di Bogor. Oke, terima kasih Kak Yuda. Ya. Ini ada yang baru join ya? Oh, Kak Yuda, ini ada Kak Jul nih baru join nih. Kita tunggu dulu Kak Jul. Jangan kolam ikannya aja yang kelihatan. Lanjut, lanjut. Ayo lanjut Kak Jul. Jadi pendengar dulu. Pengen ngedengar ini masukan dari Paskas. Paskas sudah kasih masukan tadi. Ada nggak ini Pak Jo? Mumpung ada ini loh, reunian dengan Kak Yuda. Ditambah lah durasinya dari Paskas, materi apa, lapangan, tak? Oke. Kak Yuda, kata Kak Jo minta ini. Satu lagu deh, dari Angkatan Udara untuk adik-adik pramuka. Lagunya, Yel-Yel boleh deh. Ya Pak Win ya, kita minta lagu atau Yel-Yel ya. Nodong ini. Ya, nanti mungkin di lain eventnya Kakak coba untuk buat buat Yel-Yel ataupun lagu yang bisa disediakan di DM kita tampung, mudah-mudahan berguna bermanfaat meningkatkan. Amin. Wah janji nih, ada saksinya ya Kak Jul. Ditunggu nih. Kalau materi Kak Ju mungkin nanti kita coba sampaikan kepada Adi khususnya di tentang manajemen kepemimpinan memang sangat penting sekali untuk pembentukan karakter building ya. Kita memiliki
pengetahuan tentang basic kepemimpinan sama mungkin di sendiri paling kecil keluarga kita, ya setelah lagi kita memimpin masyarakat makin tinggi lagi bisa memimpin suatu daerah dan tinggi lagi bisa memimpin negara seperti kita bisa memimpin diri sendiri dan keluarga paling basic. Tapi untuk saat ini materi tersebut ya saya setting kan ya saya ketik yang semua kalau ada lain kesempatan ya kan saya juga ke adik ke senior alumni MTs Negeri 1 Bandar Lampung. Wah, itu seru tuh, ditunggu banget tuh Kak Yuda. Nah ini kebetulan lagi ada tamu, ada keputusan dari pimpinan, helinya udah mulai darat. Ini tidak mengurangi rasa hormat nih Kak Jung. Mungkin lain waktu ya Kak Jung, kita ketemu lagi. Ketika Kak Narno. Terima kasih. Nah, salam pramuka. Komando. Salam. Kalau salamnya saya komando. Ya. Terima kasih ya Kak Yuda sudah mau diganggu nih buat menceritakan pengalamannya. Ya, semangat. Siap, komando. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.